demi om aku deh. Aksi heroik seorang karyawan sebuah minimarket mendadak viral di media sosial lantaran disebut berhasil membekuk pelaku pencurian. Bahkan pelaku dibikin keok setelah dipiting oleh karyawan minimarket tersebut. Pelaku terlihat kewalahan setelah berhasil dipiting oleh karyawan minimarket. Tampak karyawan tersebut direkam video amatir sedang mencekik leher terduga maling dengan cara memitingnya dari belakang. Keduanya juga sempat beradu mulut dengan menggunakan bahasa daerah setempat. Menurut keterangan di video, pelaku sudah sering beraksi mencuri barang-barang yang dijual di minimarket tersebut. Akibat aksinya, minimarket itu mengalami kerugian yang cukup besar. Dalam video yang diunggah akun Instagram @jurnalisjunior, karyawan yang berhasil menggagalkan aksi pelaku pencurian bernama Faisal dan disebut sebagai atlet bela diri. Melihat unggahan tersebut, sejumlah warganet kemudian meresponnya di kolom unggahan seperti ditulis salah satu warganet. Subscribe, like, dan komen channel ini.